Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, bunda kanduang, imam khatib bila maulana, anak muda Minangkabau, sado sidang pandangan, sore kini, kastulah sambah diadokan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terin rahimakumullah, awak lanjutkan kaji iaitu tentang Islam di Minangkabau di abad ke-7 balih dan abad ke-8 balih. Berbeda jua abad sebelumnya, abad 6 balih dan abad 7 balih. Abad 8 balih, awaklah banyak menemukan data-data tentang perkembangan Islam di Minangkabau. Yang pertama, data dari Sulawesi Selatan, bahasa ada 3 orang ulama dari Minangkabau yang menyebarkan Islam di kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Datuk Ari Bandang, Datuk Patimang, Datuk Ditiro. Masing-masing dari ulama yang bertiga punya keahlian masing-masing. Ada yang ahli di bidang tauhid, ada yang ahli di bidang tasawuf, ada yang ahli di bidang fikih. Data dari Sulawesi tadi menunjukkan kalau keilmuan di Minangkabau cukup berkembang. Karena tidak mungkin orang itu spesialis di bidang-bidang tertentu ya, tanpa dilengkapi dengan ilmu-ilmu keislaman lain. Dari Ma Asa Kampuang, ulama yang bertiga tadi, itu pun tidak bisa kita pastikan. Hanya disebutkan dari Kota Tangah. Dan Kota Tangah itu di Minangkabau sangat banyak. Karena ada nama daerah tu Kota Tua, Kota Baru, Kapalo Kota, Tengah Kota, Ikua Kota. Sulit awak pastikan. Yang jelas hanya dari Minangkabau. Jadi pelajaran yang bisa ambil. Sekitar tahun 1600-an, lah banyak ulama-ulama di Minangkabau. Sehingga hasil pendidikan Minangkabau lah melahirkan ulama-ulama yang sukses mengislamkan daerah-daerah di Sulawesi, bahkan sampai Kabima, Nusa Tenggara. Demikian juga di Kalimantan. Data yang kedua, sekitar tahun 1680-an, orang Eropa Thomas Dias bauso mengunjungi Pagaruyung. Karena dalam buku-buku sejarah Sumatera disebutkan kerajaan Pagaruyung itu misterius. Orang tidak banyak tahu, tapi pengaruhnya cukup gadang. Sehingga Thomas Dias berhasil datang Pagaruyung dan hanya dijamu di rumah salah satu rajo nomor 3, rajo adat, rajo alam, rajo ibadat. Dan di rumah itu Thomas Dias menggambarkan penyambutan kalau hanya disambui oleh beberapa orang berpakaian haji. Cerita dari Thomas Dias menunjukkan pertama, kalau memang itu seorang haji, berarti tahun 1600-an lah banyak orang Minang yang naik haji. Karena Thomas Dias menceritakan beberapa orang berpakaian haji. Yang kedua, andai orang itu tidak haji, tapi nyolah berpakaian ala orang Arab, bantu orang Arab. Berarti budaya Arab, budaya cara pakai Arab itulah sampai ke Pagaruyung, lah sampai ke Minangkabau. Lah ada tradisi berpakaian ala Arab. Barangkali sorban, jubah. Dan yang identik dengan negari Arab. Data yang ketiga tentang Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin adalah murid dari Syekh Abdul Rauf Singkil di Aceh. Beliau adalah seorang ulama gadang, memiliki banyak murid-murid dan pengaruh yang cukup besar. Sampai ke tahun 1800-an ya, murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama gadang di beberapa negari di Minangkabau. Seperti Tuanku Paman Siangan di arah Pandai Sikit, murid dari Syekh Burhanuddin. Kemudian Tuanku Kapeh-Kapeh di Peninjauan dekat Padang Panjang, itu pun disebutkan oleh murid dari Syekh Burhanuddin. Dan itu cukup banyak beliau mengembangkan tarikat Syatariyah. Dan dalam biografi Syekh Burhanuddin diceritakan beliau berangkat ke Makkah itu berombongan, tidak seorang. Ada Muhammad Nasir dari Padang,
ada Tengku Pulik-Pulik dari pasisir, ada Datuk Marun kalau tidak salah dari Padang Gantiang Batu Sangka, ada beberapa orang barangke sama Syekh Burhanuddin ke Aceh. Ke menunjukkan tradisi baraja ke Aceh lahado di Minangkabau. Dan itu di tahun 1600-an. Dan seiring dengan itu, tahun 1600-an, kerajaan Aceh lah punya perwakilan di Tiku Pariaman untuk mengawasi masalah dagang. Lahado, perwakilan kerajaan Pagaruyuang, bukan? Kerajaan Aceh yang menjadi rajo di Tiku Pariaman mengawasi perdagangan. Karena waktu itu ada perselingan dengan VOC. Dan itu tentu mempermudah hubungan antara orang Minang sama orang Aceh. Apalagi di Aceh itu tak dapat orang-orang keturunan Minang yang disilakan dengan suku anak jamu. Orang Minang yang merantau ke Aceh menetap di situ. Sukunya disilakan dengan suku anak jamu. Dan masih di tahun 1600-an, terkenal seorang ulama di Aceh berasal dari Minangkabau, yaitu Saiful Rijal, yang berdebat dengan ulama Aceh Syekh Araniri di Istana Rajo. Dan perdebatan itu dimenangkan oleh Saiful Rijal dari Minangkabau. Dan itu menunjukkan ada anak-anak Minang yang jadi ulama sampai ke Aceh. Walaupun dalam banyak tambah acok digambarkan Islam itu mula datang dari Aceh dan Tigo Saki di Pulau Tampuruang. Boleh jadi ada masanya Aceh itu pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan ada lo ulama-ulama dari Minang menjadi ulama di Aceh. Dan itu hal yang biasa. Sebagaimana di abad sesudah itu orang Minang pergi beraja ke Makkah, akhirnya menjadi ulama di Makkah. Begitu saja Minantu Sunan Bonang yang berasal dari Syekh Minangkabawi, Mahmud Al-Minangkabawi, ya, menjadi ulama di Bonang. Jadi kalau ingin tahu sejarahnya, jejak sejarahnya memang di desa yang bernama Bonang. Kemudian masuk awak ke tahun 1700-an. Data yang awak dapatkan, di tahun 1700-an ada seorang ulama Minang menjadi ulama gadang di Makkah. Itu Ismail, Syekh Ismail Simabur. Seorang ulama besar sekaligus yang mengembangkan tarikat Naqsabandiyah. Kalau tadi yang terkenal di Minang itu waktu dulu tarikat Syatariyah yang dibuat Syekh Burhanuddin. Tapi Ismail Simabur memperkenalkan tarikat Naqsabandi. Berasal dari Simabua Batu Sangka. Kemudian beraja ke Makkah dan menjadi ulama gadang di Makkah. Diperkirakan beliau lahir di Minang tahun 1720-an. Dan setelah beliau beraja di Makkah, tidak ada informasi yang menceritakan beliau pulang ke Minang. Tapi beliau ada pulang ke Malaysia, ke Kepulauan Riau, menyebarkan tarikat Naqsabandi. Dan awak yakin Syekh Ismail Simabur tidak surang di Makkah. Karena ada anak-anak keluarga beliau. Jadi kuat dugaan di tahun 1700-an itulah ada orang-orang Minang beraja ke Makkah dan menetap di Makkah. Kalau Syekh Haji Nambah Tigo, Haji Miskin, Haji Piobang yang pulang tahun 1803 atau 1804 dan beliau lama di Makkah, berarti Haji Nambah Tigo itu berangkat ke Makkah di tahun 1700-an. Lah ada orang-orang Minang beraja ke Makkah. Baik tuju data berikutnya, Syekh Abdul Rahman Batu Ampar yang sampai kini di rumah di kampung beliau, di surau yang beliau dirikan, masih ada pesantren Al-Manar. Beliau pulang merantau setelah menuntut ilmu sampai puluh tahun setelah masuk padri. Kemungkinan besar beliau berangkat menuntut ilmu sampai ke Aceh, sampai ke Timur Tengah, sampai ke Makkah di tahun 1700-an. Jadilah dua tradisi
belajar yang kuat. Hadirin rahimakumullah, di tahun 1700-an di Minanglah ada beberapa pusat ilmu pengetahuan Islam. Yang terkenal tentu Ulaan Pariaman sampai Syekh Burhanuddin. Di zaman Syekh Burhanuddin, banyak syekh-syekh yang lain di Minangkabau yang barangkali pulang dari Makkah ataupun pulang dari Aceh. Cuma yang namanya tasabui sampai kini hanya Syekh Burhanuddin. Salah satu yang mengabadikan nama Syekh Burhanuddin, tarikat Syatariyah sampai kini tetap diamalkan, masih ada turun-temurun. Jadi sanad keilmuan itu bertahan. Bahkan diulakkan sendiri ada tuanku, mulai dari Syekh Burhanuddin sampai sial tuanku kini, itu ada daftar nama-namanya. Tak pasang buang. Itulah yang menjadikan nama Syekh Burhanuddin itu dikenal sampai kini. Sementara ulama-ulama lain itu tidak terkenal. Ya, boleh jadi karena tidak ada yang mencatat. Atau andainya penganut sebuah tarikat, tarikat itu terputus, tidak berkembang lagi. Karena boleh jadi satu kampung terkenal sebuah tarikat, setelah itu hilang. Seperti di Changqiang. Ya, setelah Padri itu, Changqiang itu pusat tarikat, pusat ilmu agama. Sehingga muncul istilah agama Ulaan Pariaman dan agama Changqiang untuk membedakan aliran. Nah, tapi kini Changqiang tidak ada sama sekali, habis. Tidak ada sisanya lagi. Nah, dan itu boleh jadi ya, ulama-ulama samaso Syekh Burhanuddin tidak dikenal namanya. Yang dikenal hanya Syekh Burhanuddin sampai kini. Di antara pusat-pusat ilmu agama setelah Ulaan Pariaman adalah Taram, Payakumbuh. Disebutkan bahasa Tuanku Nantuo, salah seorang guru utama dari mayoritas ulama-ulama Padri, datang ke Taram. Dan pernah ada polemik beda pendapat dengan ulama yang ada di Taram, Payakumbuh. Dan itu sekitar tahun 1700-an. Jadi Taram itu merupakan salah satu pusat ilmu-ilmu agama di tahun 1700-an. Yang kedua, Sumani. Ada Tuanku Sumani yang ahli di bidang tafsir, di bidang hadis, di bidang faraid. Dan beliau itu juga alumni Aceh. Dan itu ditemukan dari data yang diceritakan oleh Fakih Sagir. Bahasa di antara tuanku yang terkenal di masa itu adalah Tuanku Sumani yang ahli di bidang tafsir, yang ahli di bidang hadis, ahli di bidang faraid dari Aceh. Jadi data itu menunjukkan bahasa ilmu faraid itu ada masa itu, tapi barangkali tidak begitu berkembang. Atau pernah berkembang kemudian hilang. Karena Syekh Ahmad Khatib nanti akan bahas dalam pertemuan selanjutnya, menceritakan kalau orang Minangkabau belajar fikih pas sampai di bab faraid itu dilewati. Bab salat pelajari, bab jual beli, bab puasa dipelajari, tapi bab faraid dilewati. Itu cerita Syekh Ahmad Khatib. Dan dalam manuskrip yang ada wak miliki memang bertemu seperti itu. Bab lain tu ada catatan, tapi pas bab faraid tidak ada coretan-coretan di bawah. Kan kebiasaan orang dulu belajar ada kitab Arab, nah, dicoret di bawahnya artinya. Tapi bab faraid itu kosong berhasil. Itu kemungkinan. Yang kedua lah dulu daerah dikenal dengan ilmu saraf, itu daerah Talang, Solo. Ada orang yang di situ ahli ilmu saraf. Sedangkan untuk ahli ilmu nahu, itu ada di Salayo. Kedua-dua itu masih di Solo, aku buang tiga waleh. Dan iko pun kemungkinan besar dari Aceh, tapi tidak ada informasi. Kemudian pusat ilmu berikutnya ada di Rao, Pasaman. Dan ulama Rao iko ahli di bidang mantik, maani. Itulah ilmu yang langka kalau untuk ukuran kini, ilmu sastra Arab dan ilmu logika, ilmu mantik. Dan itu ada ahlinya di Rao yang langsung dari Aceh. Yang langsung dari Makkah, bukan alumni Aceh. Maaf. Langsung menuntut ilmu dari Makkah. Di antara murid beliau adalah Tuanku Kaciak di Kota Gadang, di Bukit Tinggi. Jadi ulama-ulama dulu itu kadang namanya itu dinisbahkan ke kampungnya.
Jadi tuanku di Sumani adalah tuanku di Talang ahli Saraf, tuanku di Salayu ahli Nahu, tuanku di Rau ahli Mantik Mani membawa ilmu dari Makkah. Cuma sia namanya dah begitu jaleh. Sama lebih belakangan orang menyebut Nyak Jaho berarti Syekh Jamil Jaho, Nyak Parabek berarti Ibrahim Musa, Nyak Canduang dan iko tradisi ke lah. Di Arab pun seperti itu. Imam Bukhari, kan nama kampungnya Bukhari, bukan nama aslinya Bukhari. Kebiasaan menisbahkan ke nama kampung. Kemudian waktu terjadi Perang Padri, tokoh yang sangat terkenal adalah Tuanku Nantuo di Kota Tuo Balai Gurah di Ampe Angke. Beliau ikolah guru dari Tuanku Narenche. Beliau ikolah guru dari Fakih Sagir. Tuanku Nantuo adalah murid dari beberapa orang ulama di Minangkabau. Salah satu guru beliau yang terkenal adalah Tuanku Paman Siangan. Tuanku Paman Siangan murid dari Tuanku Kapeh-Kapeh. Peninjauan Tuanku Kapeh-Kapeh murid dari Syekh Burhanuddin. Jadi Syekh Burhanuddin di atas lebih di atas berarti Syekh Abdul Rauf. Syekh Burhanuddin, Tuanku Kapeh-Kapeh, Tuanku Paman Siangan, baru Tuanku Nantuo. Kolah guru dari ulama-ulama yang muncul nantinya di masa Padri. Dan beliau membuka surau di Kota Tuo. Disebutkan surau beliau itu cukup rami. Itu sekitar tahun 1780-an, 1770-an, beliau itulah menjadi pusat ilmu pengetahuan di Minangkabau sampai Karau. Banyak penuntut ilmu yang datang mencari ilmu kepada beliau. Jadi sumber ilmu beliau ada yang dari jalur Syekh Burhanuddin, jalur Aceh, ada yang langsung dari Makkah. Seperti Tuanku Nang Kaciak dari Kota Gadang, guru beliau, Tuanku Nang Kaciak beraja ke Rao Pasaman, ilmu mantik, ilmu mani. Sehingga diceritakan di surau, Tuanku Nantuo telah berhimpulah kitab-kitab Gadang. Banyak ilmu yang berkembang di situ. Nah, di situlah nanti beraja Fakih Sagir, beraja Tuanku Nan Renceh. Nah, nanti akan awak bahas tentang Tuanku Nantuo. Di sana awak membahas tentang Padri. Kesimpulan yang bisa awak ambil dari gambaran bentua Islam di Minangkabau abad 17 dan abad 18. Yang pertama, di Minangkabau lah ada pusat-pusat ilmu pengetahuan. Yang ada catatannya, Taram, Payukumbuah, Kamang untuk ilmu alat, Salayu, Talang di Solo. Kemudian di awal abad ke-18 cukup terkenal tentu di Ulaan Pariaman, di tempat Syekh Burhanuddin. Dan di akhir abad ke-18 yang terkenal itu adalah Tuanku Nantuo di Kota Tuo Balai Gurah di Ampe Angke, ulama yang sangat terkenal sampai-sampai ya, ada masalah di Minangkabau, orang banyak mengadu ke Tuanku Nantuo. Jadi ilmu lah berkembang di Minangkabau, ulama-ulama lah mulai banyak, dan ulama-ulama Minang pun lah ada yang sampai ke Makkah. Seperti Syekh Ismail Sumabur. Dan beliau pun menulis buku. Dan buku beliau sampai kini masih dipelajari di pesantren. Itu Kifayatul Ghulam. Dan masih ada karya-karya yang lain. Dan nanti di saat awak membahas tentang Ahmad Khatib, barangkali awak akan bertamu. Kalau Syekh Ismail Sumabur pun punya keluarga, anak cucu di Mekah. Otomatis itu adalah orang-orang Minang yang menetap di Mekah. Nah, itulah kira-kira yang bisa awak sampaikan sanjo kini tentang gambaran Islam di Minang di abad 17 dan abad 18. Dan insyaAllah besok awak akan membahas awal gerakan Padri di Minangkabau. Baik, cukupkan sampai di siko. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.